Siapakah diriku tanpa dirimu sayangku? Telah lama ku tunggu, tiap malam ku merindu. Jangan beri aku harapan bila akhirnya aku hanya untuk dipermainkan. Di dalam dakapanmu, ku diselimut bintang. Lukisan senyumanmu berlari di mindaku. Kini aku merayu, tolong kekal dalam hidupku. Sangat kelak kau sini. Lambat balik. Kau dah makan ke belum? Tu kalau belum akak ada masakkan ambil je atas meja tu ah. Okey. Jap. Apa? Mesej jap. Mesej. Kau ni ada masalah ke? Tak ada. Kenapa? Kau jangan nak tipu akak tadi. Aku ni lahir dulu daripada kau tau. Alah agak. Masalah remaja. Biasalah. Remaja tak remaja. Kau kalau ada masalah, kau jangan pendam. Kau kena luah. Baru hati kau tu tenang. Okey. Akak pernah bercinta tak? Kau ni mengarut apa? Habis abang ipar kau tu apa? Oh. Lupa pula. So masalah cinta lah ni. Moles macam tu lah. Moles? Lebih kurang macam tu lah. So apa masalah? Entahlah. Acap rasa macam sebesarlah sebab dah bagi harapan kat orang. And Acap keliru dengan perasaan Acap sekarang ni. Dah tu, kau pergilah minta maaf kat dia. Masalahnya kak, dia dah tak nak tengok muka Acap and dia kalau boleh tak nak kenal pun dengan Acap. Kau ni itulah, tak berubah-ubah kan? Inilah balasannya, suka sangat buat kau orang. Kau terima padah dia. Dik, semua orang ada perasaan tau. Kita ni tak tahu, setiap hari, setiap malam, dia tanya kat diri dia sendiri, kenapalah orang buat aku macam ni? Kita tak tahu. Dalam hidup ni, semua ujian memang pahit. Tapi lagi pahit bila orang bagi kita harapan hanya untuk dipermainkan je. Tahu tak? Adalah. Aku nak tengok TV ni, kau ni kacau je. Weh. Kak, akak masak apa ni? Telur goreng kau. Ni dengan Maggi. Favorite abang ipar kau. Aku ni pandai masak. Aku dah cakap dah. Baru kau nak mengaku. Yang kau ni sebenarnya dah jatuh cinta dengan dia kan? Dah aku dah cari dengan dia. Nak buat macam mana? 500. Alah Cap, aku tengok kau dengan dia pun okey je, ngam je. Kita orang bukan apa Cap. Kita orang nak tengok kau ni bahagia. That's right. Dia dah tak nak tengok muka aku dah. What's wrong? Kenapa kau tanya? Kau tanyalah si Wan tu. Ni hak. Aduh, buat dia hal ni. Dia punya kes lah ni. Aduh. Lepak pun tak nak buat hal pula. Aduh. Macam ni Cap. Benda ni kau boleh repair Cap. Bukan apa Cap. Sebab benda ni tanggungjawab kita orang juga. Kita orang yang cabang kau. Betul? Kau kena kejar cinta kau tu atau nanti kau yang menyesal. Macam mana aku nak kejar dia kalau dia sendiri pun tak nak tengok aku? Cap, cinta bukan untuk dikejar Cap. Cinta untuk diperjuangkan. Function tu aku. Ui, jarang dong kau tak function. Wih, 500 tadi jom main SOK jom. Wih, baik kau. Jom. Cushion pun dah habis. Jom lah.
Maafkan aku mengganggu lewat malam-malam. Oi, kau bawa kat sini ya? Hei, mari sini turun. Sibuk je. Kau ni memang suka malukan aku eh? Ni, happy birthday. Kau jangan ingat aku dah maafkan kau eh. Makanlah dulu. Yalah. Dah, kau pergi balik. Tolonglah maafkan aku. Okey. Aku boleh maafkan kau tapi dengan satu syarat. Apa dia? Cikgu suka main bola hari-hari. Cikgu suka main bola. Cikgu suka main bola hari-hari. Cikgu suka main bola. Kau nak apa? Cikgu suka main bola hari-hari. Cikgu suka main bola. Thank you. Thank you sebab apa? Ya, sebab kau dah ajar aku cara nak hargai orang. Klise. Geli aku, kau tahu tak? Aina, sudi tak kalau kau jadi GM aku? Cap, kau tak rasa ke yang kita ni patut kawan je? Kenapa? Okey, macam ni. Kau cuba bayangkan. Kalau kita bercinta and then kita gaduh, tak ada kesefahaman, lepas tu kita lost contact. Benda tu yang aku tak nak. Jadi, daripada kau duduk penyi-penyi fikir nak jadi boyfriend aku, baik, kau jadi imam aku je nanti. Wah! Dah pandai pakai kata sekarang eh? Tapi, benda tu tak penting pun. Yang penting, kau tunggu aku tau. Boleh? Gua janji sama lu punya. Gua mesti tepati punya. Gua tunggu lu punya. Ha? Cantik. Eh, kau tak ada kelas hari ni? Tak ada. Lecturer aku sakit. Oh. Kau? Oh, lecturer aku tak ada lah. Dia pergi mana? Bini dia lah, tak pergi kerja. Okay, faham. Eh, aku sebenarnya macam dah lama nak tanya kau benda ni tapi macam tak sempat selalunya.
Tanya apa? Macam kau tak pernah cinta? Cinta? Pernah. Berapa lama? Lama juga. Setahun lebih. Setahun lebih? Lama tu. Rugi lah. Apa yang rugi eh? Ya, sebab macam dalam setahun lebih tu kan mesti macam kita ada fasa happy, fasa sedih, fasa sandar kan. Kira mental kau kuat juga ah, boleh tahan setahun lebih ni. Boleh lah. Tapi mesti kau ada perasaan sayang tu lagi kan. Sayang eh? Sikit. Maknanya ada lagi lah perasaan sayang tu. Tapi kenapa break? Kadang-kadang kita lepaskan orang kita sayang tu tak bermaksud kita tak sayang. Cuma kita lepaskan apa yang bakal hilang. Oh. Ni kau tak aku pergi belayar ya? Boleh juga. Kan? Okey, kau tunggu sekejap eh. Eh, jangan lambat sangat. Right. Aina. Itulah banyak benda saya nak cakap dengan awak sebenarnya. Cakap je lah. Adam ni Acap. Acap ni Adam. Awak saya cakap dengan Acap dulu eh. Okey. Acap, aku nak minta maaf dekat kau. Aku tak boleh nafikan ni aku still sayangkan Adam. Maafkan aku eh. Eh, asal nak minta maaf ni pilihan kau kan. Tak apalah, okey lah. Kau okey? Aku tak sedih lah bila kau nak tolak aku tu. Yang buat aku sedih tu harapan palsu yang kau bagi kat aku lah.